A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya berada di Masjid Tampin Linggi, Negeri Sembilan, dan bersama saya adalah Nenek Sapiah, Hajah Sapiah. Subhanallah. Apa khabar Nenek? Alhamdulillah, sihat dan wafiat. Alhamdulillah. Nenek Sapiah ni memang sangat istimewa. Kalau dalam kuliah saya di sini, Nenek ni alhamdulillah konsisten sangat. Setiap kali kuliah mesti datang. Masya Allah. Baiklah Nenek, saya nak tanya, Nenek Sapiah belajar Al-Quran umur berapa? 65. Baru kenal huruf ke? Baru kenal huruf. Masya Allah. Baru nak baca alif bata dengan Ustaz Rahman. Dia dah meninggal, guru Nenek. Dah meninggal? Dah. Okey Nenek, masa belajar alif bata umur 65, berapa lama tu baru habis belajar? Dalam kadam setahun sama kenal huruf. Setahun baru kenal huruf habis semua? Baca alif bata ni sama sekali dia belajar dari Ustaz tu. Okey. Sampai waktu duha. Sampai waktu duha. Lepas okay. Tu makcik kata boleh naik Al-Quran. Makcik kata nak ulang balik lagi sekali Ustaz. Masya mungkin Allah. Makcik tak faham. Yeah. Oh gajian betul? Gajian tak gajian Ustaz mesti tunjuk. Ha. Masya Allah, semangat Nenek. Okey lepas tu kan khatam berapa tahun boleh khatam? Setahun Ustaz tu tak adalah tekan sangat. Tapi panjang pendek memang nak tahu lah huruf mat ni, dia kata. Yeah. Setahun habis 30 juzuk. Setahun habis 30 juzuk. Ha. Jadi belajar umur 65, umur berapa boleh khatam Al-Quran? Dah lupalah makcik. Yeah. Dalam setahun mengkadam, setahun Al-Quran. Alhamdulillah, subhanallah, semangat yang luar biasa daripada Nenek Sapiah kita, subhanallah. Mak Kamarudin. Mak Kamarudin, ha. Anak berapa orang? 9, 2 dah meninggal baru-baru ni. Subhanallah, 9 orang, ada 2 meninggal baru bulan Ramadan hari tu ke? Ha. Baru ya, lagi, ya. Masya Allah. Okey, mungkin ada nasihat Nenek Sapiah untuk apa ni orang muda sekarang, ada yang tak belajar Quran, ataupun apa-apa nasihatlah kepada orang muda untuk kahwin, apa-apa nasihat daripada Nenek? Nasihat tu banyak dibagi sikit-sikit. Ya. Tapi dengar tak dengar ala walam. Ya. Mana yang tak ngaji, kita bagi pendapat. Marilah kita belajar sama-sama. Alah dah tua nak apa belajar. Dah tua sebab nak belajar sebab kita nak mati. Ya. Yeah. Dia tolak. Alhamdulillah lah, ajar 3 kali habislah. Masya Allah. Setakjak lagi. Ada ni sini. Ya. Yeah. Jawapan kita nak belajar ke rumah. Boleh belajar ke rumah. Siapa gurunya? Ya, yeah, betul. Subhanallah. Okey. Maksudnya bila Nenek sebut tadi. Dekat sikit dengan Nenek ni. Okey, bila Nenek sebut tadi. Kita... ada orang bila dah tua, buat apa nak belajar? Kita dah tua. Tapi bagi prinsip Nenek, sebab tua kena belajar. Sebab kita dah nak mati. Ha. Betul kan? Ha, betul. Jadi bila dah baca Quran ni, Nenek rasa macam mana perasaan tu? Selapang-lapangnya dada mak Nenek ni, tak ada duit pun rasa lapang tu tetap jiwa Nenek. Cukup mulia. Mulia betul-betul. Subhanallah Nenek. Ha. Masya Allah. Maksudnya memang betul Al-Quran ni dia melapangkan hati kita. Memberi ketenangan. Jadi tak ada duit ko, apa ko, tak apalah. Yang penting dalam dada ni ada Al-Quran. Masya Allah, subhanallah. Banyak baca Al-Quran, rezeki Nenek tidak putus-putus. Subhanallah. Jumpa jiran tak banyak RM5 orang tu. Jumpa jirannya orang. Kadang tak pernah jumpa pun jumpa dekat shopping. Nenek nak beli apa Nenek? Nenek nak beli apa? Nenek over ini saya ikhlas kasih Nenek. Ya Allah, aku tak pernah jumpa dengan kamu. Tak kenal pun. Kenal pun. Ha, orang boleh bagi. Bagi. Subhanallah. Mungkin insyaAllah orang yang ikhlas nak belajar Quran tak kira umur berapa, Allah turunkan rahmat kepadanya. MasyaAllah, subhanallah. Nenek, Nabi ada bersabda, Iqra'ul Quran, baca Al-Quran. Fa'innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat besok, pemberi syafaat kepada orang yang baca. Yeah. Orang yang belajar. Jadi kita ni kalau mati ada Quran, kita memang takut mati. Tapi tak adalah takut sangat. Sebab Al-Quran ada bersama kita. Subhanallah, alhamdulillah. Sebagai penutup, apa-apalah nak nasihat pasal umum kepada orang muda. Pada orang muda ni, belajarlah, ikutlah cara Nenek ni. Janganlah kira-kira dunia ni tak selama mana kita nak kejar. Betul. Akhirnya kita balik ke Allah juga. Ya, kita datang pada Allah. Ha. Kita balik pada Allah. Balik pada Allah. Ingatlah satu-satu tu. Masya Allah, subhanallah. Tua-tua pun
Tua-tua keladi dia melentuk. Tua-tua pokok dia tegak. Oh. Ingat ya. Itu pesanan. Macam mana, macam mana? Tua-tua batang keladi dia akan tunduk. Tua-tua pokok kelapa dia akan tegak lagi. Masya Allah, subhanallah. Sangat dalam maksud tu. Ha, kalau dapat maksudnya, kita tua, kita cuba juga. Tak boleh, cuba boleh. Masya Allah, sangat dalam. Diri kita, lima. Hawa, nafsu, akar, fikiran, hati. Yang mana kau nak bawa? Ha, itu satu pesanan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Okey, Makcik, dalam diri kita ada nafsu? Hawa, nafsu, akar, fikiran, hati. Okay. Ini panjang berfikir. Ini hawa tolak sini. Yeah. Hati tolak sini. Hati ni kuat. Hati kau ni nak kuat. Jahat ke, kau nak baik ke, kau nak ngaji ke, nak apa terpulang sini. Masya Allah, subhanallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ha. Jadi pokok, kita kena jadi macam pokok kelapa. Ha. Pokok kelapa ni makin tua pun tegak juga. Tegak. Jadi sebenarnya kita ni ada kekuatan untuk belajar Quran. Ha. Jangan buat alasan dah tua. Dah. Subhanallah. Lepas tu lima perkara tu ikutlah hati. Ikut hati. Masya Allah, hati paling kuat. Dia paling gaji di sini. Ya, dia paling kuat kat sini. Subhanallah. Terima kasih kepada nenek. Insya Allah kita ambil semangat. Nenek nak nyemput sekali. Ha-ha. 30 bulan ni. Ya. Makcik nak kena buat khatam di rumah makcik. Okey. Nenek. Nenek. Dah banyak kali khatam dah ni. Anak pun minta anak yang meninggal tu. Untuk anak meninggal. Subhanallah. InsyaAllah. Buat kat rumah. Buat kat rumah. InsyaAllah kita hadir makcik. Satu ibu dia kata mengaji dah tua boleh habis. Ya. Subhanallah. Okey. Alhamdulillah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.